Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan kita Supri Albanjari guys. Jangan lupa di subscribe guys, karena nanti ada giveaway guys dari aku ya, yang nggak seberapa. Tapi giveaway-nya nanti guys, kalau sudah 20 subscriber. Aduh, subscriber ya. Makanya di subscribe guys. Sedikit lagi 20 subscriber guys. Nah, Bang, hari ini kita bahas apa, Bang? Oke, Bang. Kita masih membahas soal single kedua Amel guys. Nah, ada apa di single kedua guys? Ayo kita bahas di dalam video kali ini guys. Dari maka itu pantengin terus channel Supri Banjar guys. Oke guys, kita di sini akan melihat fakta single kedua Amel. Yang pertama adalah gaya Nike Ardila semakin nampak di diri Amel di single kedua ini. Nah, itu yang pertama guys ya, lihat ini gaya-gayanya kan seperti Nike Ardila waktu syuting dulu ya, syuting video klip dulu tahun-tahun 94-93 ya. Jadi fakta yang kedua, kita ambil cepatnya aja ya kan guys, tanpa banyak bacot. Fakta yang kedua, musik yang kental ya, musik yang kental dengan nuansa pop tahun 90-an ya, yang dibawakan Amel, sama seperti lagu pertamanya dulu yang berjudul serupa ya. Nah, itu fakta yang kedua, musiknya genre-genre pop 90-an kayak seperti lagu-lagu Teknika Ardila ya, jadi masih sama begitu ya. Nih, yang ketiga apa, Bang? Nah, yang ketiga, fakta yang ketiga, di dalam video klip yang kedua ini kita akan menemukan atau mengingat kembali ya, betapa indahnya waktu Nike Ardila sedang tidur di kasur. Nah ya, apakah ini semua sudah direncanakan untuk menyamainya? Nah, ini si video klip yang kedua sama ya. Jangan kalian bilang sama-sama kan lagi, nanti tak tapuk mulut kalian netizen yang tak bermoral ini ya. Netizen tak bermoral itu ya, suka aling ngejek-ngejek Amel nih, gue tengok ya. Jangan gitu kalian, nanti ku tampar kalian. Nah, ini Amel, ini Teknika ya. Nah,